Sidang pendengaran yang dimuliakan, pertemuan ini ingin saya nukilkan kata-kata daripada guru kami, Syekh Maulana Al-Habib Yusuf bin Muhyiddin Tariq Al-Bahuri Al-Hasani Hafizullah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana ada kata-kata beliau yang boleh dijadikan sebagai satu sandaran dan pegangan dalam hidup kita. Beliau berkata, meski Allah Ta'ala itu tahu kita berdusta dalam cinta kita kepadanya, namun Allah tidak pernah mengusir kita daripada rahmatnya. Pada kata-kata ini, kita dapat melihat walaupun sejat mana pun manusia itu, kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan tidak henti-henti, tapi Allah menjanjikan bahawa pintu kerahmatannya sentiasa terbuka, hinggakan mereka yang melakukan maksiat mungkar ini ditawarkan untuk menjadi kekasih Allah melalui pintu taubat. Allah Ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sungguhnya Allah Ta'ala itu mencintai hamba-hambanya yang bertaubat dan mereka yang mencucikan diri mereka. Jadi daripada ayat ini jelas, sejahat mana pun manusia, seburuk mana pun kelakuannya, sebesar mana pun mungkar maksiat dilakukan, maka Allah masih lagi menjemput hamba-hambanya ini untuk masuk ke pintu rahmatnya melalui pintu taubat. At-taibu min adz-dzambi kama dzambalahu. Orang bertaubat daripada dosa-dosanya bagaikan tak melakukan dosa. Walaupun seorang itu masuk ke penjara, ini hukum yang penjara atas kesalahannya, lalu hamba itu menyesal dan bertaubat dalam penjara itu, sesalannya itu menyebabkan Allah telah menerima taubatnya. At-taibu min adz-dzambi kama dzambalahu. Orang bertaubat itu bagaikan tidak melakukan dosa. Setelah Allah ampunkan dosa si pemaksiat ini, apakah statusnya kita nak panggil kepada zuhirnya dipanggil penjenayah, zuhir ini dipanggil banduan? Tetapi setelah diampunkan dosanya di sisi Allah Ta'ala, dihapuskan dosa, setelah dihapuskan dosa, apakah statusnya di sisi Allah Ta'ala? Nak kata mereka ini malaikat, tak mungkin, sebab mereka tetap kekal sebagai manusia. Nak kata mereka ni nabi, tak mungkin, kerana nabi telah bersabda, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi selepasku. Justru itu orang yang duduk dalam penjara ini setelah bertaubat, terima taubatnya, tidak ada dosa, bukan malaikat, tidak ada dosa, bukannya nabi. Siapakah mereka ini? Itulah kekasih Allah, wali Allah. Justru itu para sufi berkata, hati-hati kamu dengan pemaksiat. Kerana apa? Pemaksiat yang sudah bertaubat itu, mereka itu adalah kekasih Allah, wali Allah. Dalam hadis kursi juga ada menyebutkan, aku istihar perang bagi mereka yang memusuhi wali-waliku. Justru itu, mereka yang berlumbang dengan maksiat masih mempunyai harapan untuk bersimpuh di depan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada Allah Ta'ala dengan penuh penyesalan. Kerana di sisi pandangan sufi, ahli sufi, hakikat taubat itu adalah kembali kepada Allah Ta'ala. Diri ini dikembalikan kepada Allah. Jangan rasa independen, jangan rasa berkuasa, jangan rasa memandai. Kerana inilah hamba yang perlu dikembalikan kepada pakaiannya. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat.